Oke guys, jadi kali ini kita akan bermain sebuah gameplay tiruan Minecraft lagi guys. Nah, jadi sebelum ke videonya, buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe ya, agar gua lebih semangat lagi untuk upload video-video terbarunya guys. Oke, let's go. Oke, dan langsung aja di sini gua udah ada di Play Store dan kali ini gua menemukan sebuah gameplay Craftman yang menurut gua itu bagus banget guys. Namanya itu Craftman World Realistic guys. Dan ini dia untuk gameplay Craftman-nya guys ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini untuk ukurannya cuma 300 MB aja dan sudah di-download sebesar 50.000 download ya guys ya. Oke, nah jadi di sini untuk teman-teman semuanya bisa dilihat untuk screenshotan realistiknya itu gila guys, keren banget nih, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini adalah untuk screenshotan dari gameplay Craftman-nya guys. Nah, jadi di sini gua salfok banget ya guys ya, dengan namanya itu sudah ada realistiknya. Jadi gua penasaran guys. Dan di sini untuk ratingnya sudah 4,2 dan di sini untuk ulasannya itu bagus semua guys ya. Ada dari Kak Brian dan ada dari Kak Ideal. Nah, ini bintang 5 semua. Wow, jadi gua penasaran dan langsung aja kita download dan langsung aja kita masuk ke dalam gameplay Craftman World Realistic guys. Let's go. Dan oke guys, jadi kita sudah ada di dalam gameplay Craftman-nya guys. Wow. Oke. Nah, pada saat kalian lihat ya guys ya, di sini untuk pertama kalinya untuk shader untuk grafiknya, wow, gila guys. Ini keren banget guys. Nah, jadi langsung aja kita akan pergi ke setting dan di sini bisa kalian lihat ya. Untuk tampilannya dan juga untuk perpaduan warnanya ini bagus banget ya. Oke, dan seperti biasa gua akan setting dulu ya. Gua akan ganti nama dengan nama Bangsar ya guys ya. Oke, dan langsung aja di sini untuk videonya kalian bisa atur-atur aja. Nah, di sini gua langsung aja ke 70 ya guys ya. Oke, 69. Nice, untuk audio gua seperti ini. Nah, jadi kalian bisa setting-setting aja ya, terserah kalian guys. Dan di sini ini sudah support untuk bahasa Indonesianya ya. Langsung aja kita pergi kembali dan langsung aja kita akan main ya guys ya. Oke. Nah, jadi di sini tidak ada server ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ganti server guys. Di sini cuma ada dunia dan juga ada teman ya. Oke, langsung aja kita pergi ya. Kita coba buat baru di sini. Wow. Oke, dan di sini langsung aja kalian juga bisa sesuaikan aja. Nah, seperti ini ya untuk settingan gua guys, agar tidak nge-lag ya guys ya di handphone gua. Nah, jadi langsung aja guys ya, kita bertahan hidup ya atau survival di sini dan langsung aja kita masuk ke dalam gameplay Craftman-nya guys ya. Let's go. Oke guys, dan selamat datang di gameplay Craftman realistiknya guys. Wow, oke, bisa kalian lihat di sini teman-teman ya. Wah, gila guys. Ini untuk shadernya, wow, mantap banget guys. Nah, jadi ya teman-teman ya, bisa kalian lihat di sini di handphone gua lancar-lancar aja ya guys ya. Nah, di sini langsung aja kita coba. Oke. Seperti ini untuk tampilan awalnya bisa teman-teman lihat. Untuk shadernya ini bisa kalian bandingin ya dengan Craftman yang pernah kita mainkan, guys. Nah, seperti yang kalian dengar ya. Nah, di sini setahu gua di sini kita bisa dengar suara airnya, teman-teman. Nah, bisa kalian dengerin ya nih. Suara airnya itu loh, guys. Keren banget guys ya. Oh my god. Gila, lagi guys, lagi guys, lagi guys, biar kalian percaya guys. Nah. Keren ya? Gila, keren banget coy. Untuk bisa kalian lihat ya. Wow, dari segi grafiknya, wah, gini mantep banget guys. Nah, oke, seperti biasa di sini kita akan mencari sesuatu yang bisa kita temuin di sini guys ya. Oke, sebentar, coba kita akan berkeliling terlebih dahulu. Apakah di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil ataupun bisa kita temuin, guys? Wow, oke, diam. Oke, sebentar guys. Di sini kayak seperti ada pegunungan yang habis dibom ya, guys ya. Oke, bisa kalian lihat ini. Oh my god, keren banget cuy. Ini ada sebuah gunung ya yang habis dibom kayaknya guys. Nah,
Bisa kalian lihat di sini ada yang mengapung ya, guys ya. Mengambang seperti ini, teman-teman. Waduh, gila, keren banget, cuy. Oke, nggak apa-apa, langsung aja kita coba berkeliling terlebih dahulu. Apakah ada sesuatu yang bisa gua dapetin di sini, guys? Oke guys, jadi setelah gua berkeliling ya guys ya, oh my god, gua itu akan mengetes guys, dan ternyata di handphone gua itu lancar banget guys. Dan di sini gua salfok banget guys, banyak hewan-hewan yang baru ya, yang gua nggak temuin di Graveman sebelumnya. Wow, oke, bisa kalian lihat di sini ada burung beo guys. Wow, gila, keren banget cuy. Nah, nih. Gila guys, keren banget cuy ya. Dan oke, seperti biasa di sini ada babi. Oke, ada apa lagi ya? Oke, dan bisa kalian lihat guys di sini, wah gila sih, ini menurut gua ini lumayan keren guys. Kenapa ya? Karena ini memanjakan banget ya untuk shadernya ya guys ya. Oke. Nah, ada siapa itu guys? Ada panda guys. Oh my god, ada panda teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Oh, ini ada burung lagi. Wow, gila keren banget cuy. Nah, bisa kalian lihat juga. Ada suaranya guys ya. Jadi burung beonya bisa ngeluarin suara cuy. Nah, seperti itu ya. Wah, gila keren banget ya guys ya. Nah, dan juga menurut gua ini adalah craftman yang baik sih guys, yang bagus menurut gua ya, dibandingkan dengan Graveman yang sebelumnya cuy. Nah, karena gua merasa ya guys ya, ini untuk gameplaynya hampir perfect ya guys ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di handphone gua itu agak sedikit nge-lag, tapi nggak apa-apa cuy. Tapi ini bagus banget ya. Jadi buat kalian semua langsung aja ya guys, yang kepo ya guys ya dengan gameplaynya, kalian bisa cari aja di Play Store cuy. Wow, oke, di sini bisa kalian lihat. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk gameplaynya. Wow, gila ya, keren banget ya cuy. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini untuk teksturnya juga di sini sudah smooth banget ya. Nah, bisa kalian lihat cuy. Oke. Apalagi dilihat dari atas ya guys ya, dilihat dari atas ini pemandangannya keren banget. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk warna, untuk teksturnya, memanjakan mata banget guys. Bener guys, gua ya. Nah, bisa kalian lihat aja, kalian bisa rasain lah, dan juga kalian bisa bedain dengan gameplay Craftman yang sebelumnya kita mainkan cuy. Dan ya, jadi seperti itu guys untuk gua bermain gameplay Craftman realistiknya cuy. Nah, jadi buat kalian semua, terima kasih yang sudah nonton video gua dari awal sampai akhir. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya guys ya, agar gua lebih semangat lagi untuk upload video-video terbarunya guys. Oke guys, see you and thank you. Bye-bye.